Assalamualaikum YouTube, jumpa lagi saya Beto dalam video saya yang seterusnya. So, kepada korang yang masih baru lagi dalam channel ini, sila tekan button subscribe dekat bawah dan tekan button loceng untuk notification. Naluri Fox in the Box, Julang Nur Syamil selaku penjaring terbanyak tempatan Liga Premier 2021. Gol pertama Kelantan FC hasil jaringan Nur Syamil Abdul Ghani dalam pertemuan terakhir Liga Premier menentang Selangor FC 2 telah meletakkan beliau sebagai penjaring terbanyak pemain tempatan Liga Premier 2021. Nur Syamil berjaya memintas pemain muda dari skuad projek FAM FSN, Azhan Haras, yang memiliki rekod 8 gol setelah beliau menyumbat 1 gol buat Kelantan FC dalam perlawanan terakhir Liga. Selain Azhan yang berada tangga kedua, Zakuan Adah juga berada tangga ketiga dengan rekod 7 gol. Untuk rekod 8 gol Nur Syamil adalah jaringan dari kotak penalti dan 1 gol lagi menerusi sepakan penalti. Pemain Fox in the Box jelas diwarisi Nur Syamil apabila beliau amat klinikal sewaktu mendapat bola dalam kotak penalti. Panah Fox in the Box merupakan gaya permainan seorang pemain cemerlang menjadikan gol apabila berada dalam kotak penalti. Mereka akan kerap berlega serta melakukan percubaan dari dalam kotak penalti dan kunci utama kejayaan peranan ini adalah memiliki penyudahan yang baik. Nur Syamil pernah bermain bersama pasukan PKNS, Melaka United, Selangor United dan juga Penang FC sebelum beliau menyertai Kelantan FC. Beliau juga pernah menjadi penjaring terbanyak Liga FAM dengan merekodkan 15 gol sewaktu membantu Melaka menjadi juara pihak Liga FAM pada musim 2015. Walaupun kerap menjadi pemain gantian pada awal musim, konsistensi Nur Syamil dalam meledak je gawang gol pihak lawan telah membuka peluang kepadanya untuk membarisi kesebelasan utama pasukan Kelantan FC. So, jika anda suka konten-konten dalam channel ini, please leave like button, share dengan kawan-kawan korang dan jangan lupa tekan button subscribe dekat bawah, percuma je guys dan gratis. Klik button loceng, klik all untuk mendapat full notification daripada Beto Syukri channel dan berjumpa lagi di konten-konten video yang akan datang. Assalamualaikum, see you guys on the next video. Bye guys.